bebas dari tempat peristirahatan kita menuju ke Danau Tampingan. Itu kira-kira jaraknya itu 2 km kurang lebih. Ya, dan di sini kita bersama Om Paradis dan Om Dewo ya, dan driver kita juga. Om Paradis, hati-hati ya. Oke, siap dan. Karena cuacanya sangat tidak mendukung dan ber- itu kabut. Kabutnya begitu tebal juga ya. Jadi kita harus berhati-hati. Ya. Dan bersantai. Menyusuri tempat Danau Tamlingan. Nah, oke, sekarang kita akan lanjut ke Danau Tamlingan. Nah, guys, di dalam perjalanan kita hari ini tuh seperti berada di atas sawan ya. Wah, karena takut kabutnya itu tebal. Iya, kita merasa seperti di atas awan. Kabut, oh kabut. Coba aja ini tidak berkabut, pasti pemandangannya itu begitu indah kelihatannya. Ya, dan ini Om Paradis juga sudah berhati-hati dalam menyetirnya ya. Oke. Dan hari ini kita juga tidak bisa terlalu teriak-teriak karena kita baru agak sembuhan dikit, baru agak sembuh ya karena kita sakit. Oke, kita belok kiri mau menuju ke Danau Tamlingan. Ya, Danau Tamlingan. Yes. Berada di perbatasan di Singaraja. Yang berada di Singaraja. Ya, yang tempatnya itu berada di Singaraja ya. Di Munduk. Munduk. Apa? Happen. Oh, happen. Ya. Salah. Tadi ada di pelang sih, lupa itu bacaan. Sebelum masuk kita ber donasi dulu. Ya. Kita Om Swastiastu, Pak. Jadi kita sudah jalan dari tempat parkir di sana jus ya. Sambil kita menikmati pemandangan view yang begitu alam indahnya. Alam yang ada di sini. Ya. Pohon-pohonnya sangat tinggi. Dan itu indahnya indah. Juga. Ya. Jadi setelah kita nyampe di sini, kita berdonasi ya. Seikhlasnya. Namanya juga donasi kan, ya. Seikhlasnya. Jadi habis sini kita mau jalan-jalan ke Danau Tamlingan. Dari sini aja kita sudah bisa melihat danau-nya. Iya, yang begitu indahnya ya. Dengan pastinya pasti sangat indah. Oke, guys, jalan menuju. Kita lanjut ya. Alam pulau bego pria makan. Sini kita pernah di bikin. Alam pulau bego pria makan. Ada berbagai saya.
kambingan itu yang begitu indahnya itu dan puranya ya itu. Nah, sambil kita menghangatkan tubuh kita dengan segelas kopi and air gula ya. Nah guys, tepat di belakang saya terdapat pura dari Danau Tamblingan. Di sini tempat campingnya lumayan, lumayan luas. Ya. Dan sekarang kita akan menuju ke danaunya. Yuk, let's go. Selamat. So we chop it, so we do it. This a rhythm here, I lock down the street. So we chop it, so we do it. This a when you come feel like down the street. Alright, so we chop it, so we do it. Land down on me, I lock down the street. So we chop it, so we do it. This a when you come feel like down the street. Tempat yang berikutnya.
kita sebelum memasuki Danau Tambengan, kalian bisa bersembahyang di sini. Memohon keselamatan. Ya. Dan ini kita jalan dari Danau Tambengan menuju ke parkiran. Ke parkirannya sekarang ya. Wih, capek kali guys. Yuk guys, kita langsung aja ke parkirannya ya.